yang kita ingin lakukan adalah pertama bahwa wisata menurut keputusan rapat di Grahadi tadi kita tidak akan menutup wisata, tetapi harus melakukan berbagai kewaspadaan. Apakah tempat wisata ataukah plaza ataukah pasar-pasar tradisional. Kewaspadaan pertama yang harus dilakukan adalah bahwa masing-masing pemilik wisata ataukah pasar tradisional ataukah plaza, satu, mereka harus menyiapkan hand sanitizer, kemudian mereka menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian mereka menyiapkan masker. Di luar itu, maka mereka wajib memiliki thermal gun. Jadi kalau waktu itu teman-teman ikut ke airport, di sana ada BTS, Body Thermal Scanner. Yang kita sedang mengkoordinasikan adalah di pemberangkatan, di airport. Karena dulu kita melihat pada saat kedatangan, tetapi sekarang karena yang tersuspek itu sudah ada di Indonesia, maka di titik-titik keberangkatan, apakah udara, apakah darat, ataukah laut, semua harus dipastikan terdeteksi. Dan thermal gun sekarang pada posisi yang masih harus dipesan kembali. Jadi ada yang masih kurang, jadi beberapa hal yang kita sedang inden, kemungkinan tanggal 25 Maret ini akan datang dalam jumlah yang memungkinkan untuk bisa melakukan fungsi deteksi pada titik-titik yang terindikasi kemungkinan memiliki sensitivitas. Jadi apakah pada terminal, apakah pada stasiun, ataukah pada airport. Dan kemudian kaitan dengan sekolah, kita juga tidak meliburkan sekolah, tetapi bahwa masing-masing sekolah juga diminta melakukan kewaspadaan. Jadi semua sebetulnya pada dasarnya kita minta waspada. Waspada di sekolah-sekolah juga diharapkan mereka memiliki saluran air untuk cuci tangan. Mereka bisa menyiapkan dalam bentuk yang sederhana melalui pipa. Kemudian ada hand sanitizer. Kita berharap bahwa mereka juga bisa menertibkan, mungkin akan menambah wastafel-wastafel. Begitu juga di stasiun kereta api juga ditambah wastafel. Kemudian di airport kita juga minta ditambahkan wastafel. Begitu juga di dermaga dan terminal. Jadi titik-titik yang memang kita harus melakukan langkah-langkah preventif, kita akan maksimalkan untuk melakukan itu.